populer disebut sebagai STM KDI. Inilah salah satu heritage school yang ada di Banyuwangi. Bangunan menyerupai rumah burung dara menjadi sebab penyebutan KDI, singkatan dari Kandang Doro Indah. Penjajahan Belanda di Indonesia selama 350 tahun berpengaruh besar terhadap tata kelola kota, di mana landscape bangunan ini dan sekitarnya juga ada di Utrecht Belanda. Bangunan ini, daerah sekitar sini itu apa saja, itu ada di Utrecht sana. Pernah menjadi SR atau ST pada Orde Lama, serta SMK Negeri. Pada tahun 1984, gedung yang berada di Jalan Mawar nomor 16 Penataban Banyuwangi ini resmi menjadi milik SMK PGRI Dua Giri. Dibangun sekitar tahun 1854, bangunan ini merupakan milik Mr. Behren, direktur salah satu perkebunan di Banyuwangi yang berasal dari Utrecht, sebuah kota terbesar keempat di Belanda. Sempat dibugar dan dijadikan beberapa ruang kelas. Bangunan yang berada di lahan seluas 5.800 meter persegi tersebut, pada tahun 2014, kondisinya dikembalikan ke bentuk semula, sekaligus menjadi cagar budaya. Dulu bangunan ini adalah dulu kelas, digunakan untuk kelas. Tahun 2014 kami mendapatkan bantuan dana hibah itu untuk cagar budaya, sehingga bangunan ini harus dikembalikan ke posisi semula. Yang lain ini sudah kembali ke posisi aslinya, hanya yang berbeda itu lantai dengan atap saja. Pemanfaatan gedung sebagai sekolah merupakan warisan Mr. Behren, sehingga harapan besar bangunan sekolah ini juga dapat menjadi rujukan generasi berikutnya untuk mengenal warisan sejarah bangsa. Dan kami juga ingin kedepannya, contoh mungkin sekolah kita bisa untuk pembelajaran sejarah. Karena menurut Pak Fauzi, bangunan Belanda yang masih utuh 70-80% itu di sini. Tak hanya itu, bangunan peninggalan Belanda kerap kali mengisyaratkan ilmu arsitektur tingkat tinggi, kokoh dan kaya akan nilai sejarah. Gedung SMK PGRI Dua Giri masih menyisakan 70-80% keasliannya. Hingga kini, beberapa bangunan tampak utuh, termasuk kayu yang digunakan, belum pernah diganti. Mahakarya yang menurut kami ini, pada zaman itu sudah berdiri bangunan sekokoh ini gitu ya. Kalau jenengan lihat, antara pintu dengan jendela itu kurang sama. Itulah hebatnya bangunan-bangunan yang dibangun di masa itu. Jadi antara pintu dengan jendela itu, kalau ini dilepas jadi kata begini persis. Dan ini pintu-pintu ini aslinya.